skincare ini tuh mengandung air zam-zam. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi udah lama banget aku nggak update YouTube channel. Seperti biasa, kalau aku update YouTube channel berarti aku punya sesuatu yang patut buat di-share ke kalian. Apakah itu? Yaitu skincare yang lagi viral banget dan aku kayak penasaran banget pengen cobain. Kayak, sebagus apa ya? Sebekerja dengan baikkah di kulit aku? Dan katanya skincare ini tuh mengandung air zam-zam. Jadi aku kayak berpikir buat ngeracun teman-teman di YouTube channel aku. Ya, nama skincare-nya itu Zamron. Jadi dia udah satu set gitu skincare-nya. Terdiri dari facial wash, terus ada spray-nya. Terus habis itu ada serum, ada night cream, ada day cream, sama ada sunscreen-nya. Aku kayak sempat ragu gitu kan nyobain. Ternyata kata teman-teman aku, si Zamron ini enak banget dipakai, apalagi kalau kondisi kulit kita tuh lagi berjerawat gitu. Karena dia bilangnya itu formulanya tuh gentle banget buat kulit yang berjerawat, terus cepet banget buat nyembuhin jerawat juga. Jadi aku kayak penasaran gitu pengen cobain sebagus apa sih si Zamron ini. Dan aku udah cobain kurang lebih selama 1 bulan pakai si setnya Zamron ini, dan aku nanti bakalan nge-review ke kalian. Di sini adalah foto before dan after aku setelah 1 bulan pakai Zamron. Karena produknya udah satu set, jadi ini tuh rekomend banget buat kalian yang males cari brand-brand skincare untuk dicampur-campur gitu. Jadi kalau misalnya udah satu set kan dia jadi gampang habis pakai facial wash, terus pakai toner ini, pakai serum ini, dan pakai day cream ini. Jadi kalian jadi bisa tahu urutannya. Nah, yang pertama aku mau nge-review si Zamron facial wash ini. Kandungan utama dari facial wash ini adalah air zam-zam, salicylic acid, dan niacinamide. Kalian juga bisa lihat teksturnya super cair banget kayak air, tapi ini dia benar-benar membersihkan wajah banget hingga pori yang terdalam. Terus busanya juga dikit dan bikin seger, terus gentle banget di kulit. Apalagi kalau kulit lagi meradang itu kayak sensitif banget dan gampang perih gitu. Dan dia kalau dipakai nggak bikin narik kulit, dan kalau abis dipakai juga dia bikin cerah dan langsung bikin glowing. Dan ini adalah produk yang paling aku favoritin, yaitu si Zamron Hydrating System. Ini tuh kayak spray gitu bentuknya. Terus dia ini enak banget, gampang banget nyerap di kulit dan bikin kulit seger gitu. Ini tuh bisa diaplikasikan ketika kalian lagi kepanasan atau misalnya lagi iritasi, lagi merah-merah, kulit habis kebakar. Itu kalau pakai ini benar-benar seger banget sih. Nah, dia ini kandungannya ada air zam-zam, terus hyaluronic acid, kolagen, dan ascorbic acid. Ini juga aman banget buat bumil dan busui. Nah, urutan habis pakai hydrating system tadi, aku biasanya pakai si serumnya ini. Ini juga serumnya okay banget menurut aku, karena dia cepet banget resep di kulit dan dia langsung bikin kulit kenyal gitu, bikin glowing, terus cepet banget juga mencerahkan kulit, terus meredakan jerawat yang meradang juga. Nah, kalau pakai ini malamnya, paginya tuh kayak kulit ngerasa lebih plumpy gitu loh, kayak lebih kenyal. Kemudian lanjut ke night creamnya, ini yang bikin semua skincare tuh kayak bekerja lebih baik gitu loh. Jadi ini kalau misalnya dipakai malam hari, paginya tuh kulit jadi lembab banget, terus kenyal juga, menjadi kayak tampak lebih cerah gitu. Terus habis itu kadang yang jerawatnya mau tumbuh tuh kayak nggak jadi tumbuh lagi kalau pakai si night creamnya ini. Teksturnya tuh creamy banget, tapi pas dipakai di kulit melting dan dia kayak langsung menyerap di kulit gitu. Nah, kalau paginya juga sama aja urutannya, dari mulai facial wash, terus abis itu hydrating systemnya, abis itu serum, kemudian lanjut ke day creamnya. Jadi ini day creamnya aku biasanya pakai buat moisturizer aja. Jadi habis pakai serum, pakai ini, langsung pakai sunscreen. Nah, dia ini juga cepet banget nyerap di kulitnya, jadi nggak bikin lengket juga, tapi dia bisa ngelembapin kulit lama banget, terus bikin make up juga semakin nempel gitu loh. Teksturnya tuh cream, dia gampang banget nyerap di kulit. Terus dia ini juga bisa bantu buat mengontrol minyak berlebih gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pakai si moisturizernya terus takut mukanya makin berminyak gitu, enggak sama sekali. Nah, step terakhir itu pakai sunscreen. Jangan lupa kalau pakai sunscreen itu takarannya 2 jari. Kenapa? Biar
sunscreennya itu bekerja maksimal di kulit kalian gitu. Dan jangan sampai skip pakai sunscreen, karena pakai sunscreen itu anggap aja investasi kulit kamu 5-10 tahun ke depan. Dan ini sunscreennya tuh enak juga, nggak bikin wet cast di kulit, cepet juga ngeresep di kulit. Terus dia juga cocok banget buat acne prone, jadi jangan khawatir kulit kalian bakal buntusan atau jerawatan. Justru dia bisa memperbaiki tekstur kulit kalian, terus bisa membantu mencegah penuaan, terus abis itu juga membantu melindungi dari sinar UVA, UVB. Nah, yang aku suka dari skincare Zamron ini, dia nggak ada baunya sama sekali. Jadi nggak ada penambahan parfum. Jadi aman banget buat kalian yang sensitif. Nah, aku juga mau kasih tips ke kalian cara menyimpan si skincare Zamron ini. Karena setahu aku dia ini mengandung bahan alami gitu, jadi gak bisa ditaruh di tempat yang panas. Jadi aku saranin dimasukin di dalam kulkas. Karena kalau kalian cara simpannya itu salah, yang ditakutin skincare-nya ini bakalan jadi rusak, terus gak ada manfaatnya gitu di kulit kalian. So, sampai sini aja review singkat dari aku. Semoga sedikit bisa membantu. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang gak enak atau ada salah. Terima kasih, bye-bye.